gue. Bukan gitu, Pak Sopi. Lagian orang hamil kan mana ada yang kurus. Kalau kurus itu kan namanya kekurangan gizi, Pak. Gitu ya? Iya. Oh iya ya. Selamat siang, Om Ben. Selamat siang, Bu Noni. Selamat siang, Bu Sopi. Mau jalan-jalan, kah? Udah lama, Bu. Udah ada 11 tahunan lah. Lebih kali. Hebat. Bisa bertahan. Soalnya, zaman sekarang nyari kerjaan tuh susah. Nyari kerja kesana kemari, kagak keterima. Paling kerja marketing. Kagak ada gajinya. Cuman sistem bonus. Abang, mau bang jadi supir angkot? Angkot lagi. Sepi. Apalagi bentar lagi bis masuk, tambah sepi. Bang Oyot, makanannya tak taruh di situ ya? Iya teh, terima kasih. Ya. Eh, ini saya makan dulu. Apa ngerjain kerjaan saya dulu? Terserah Pak Oyot aja. Mau makan dulu kek, mau gak makan dulu. Yang penting kerjaannya kelar, ya? Saya pikir juga begitu, teh. Au ah. Udah, makanya jangan diladenin. Aku aja gak mau ladenin. Itu tadi mikir-mikirmu gak kelar. Ya udah. Kena darahmu. Ya. Sini biar disamperin sama Bang Diki. Ya udah nih buatin aja. Mau makan, Mbak? Minum dulu aja deh. Mau minum apa? Es teh manis aja deh. Ya udah, tunggu ya. Ya. Itu temannya Pak Sopi kan? Iya. Ngomongnya aneh gitu. Udah kamu buatin minum aja, Gi. Iya. Kamu untuk apa ke Jakarta? Ella sakit hati, udah. Kalau sakit hati itu, harusnya kamu itu ke gunung, bukan ke kota. Oh. Kalau ke gunung atuh, ketemunya sama Tarzan dong, Ella. Kalau ke kota, kamu malah ketemu Toyib. Halo, udah Rustam. Di Jakarta kan bukan kayak Kang Toyib aja, yang kayak Kang Jamil juga banyak, iya kan Kang? Yeah. Kalau Pamela mau cari yang kayak Kang Toyib mah di hutan juga banyak, Kang. Alah. Nama kamu sekarang Pamela? Iya, namanya Pamela sekarang. Yalah, gak pantas namamu tuh Pamela. Kalau bodi kayak kamu ini lo, pantasnya painem. Ya. Diam kamu. Ella ganti nama. Iya, Kang Jamil. Mulai sekarang jangan panggil Tete lagi ya. Ya, jangan panggil Tete. Panggil Pamela. Kan biar kelihatan mudanya. Ya, umur Pamela kan 30. 30 apa? Hah?
30 abad. Udah Rustam. Belum pada pulang, Him? Siapa? Saya? Jamil sama Rustam. Kang Soib nggak ditanya, Kang. Itu udah sekalian, cepot. Masa gua harus sebutin satu persatu? Bisa aja pulangnya pada mencar, Kang. Ribet lo. Ini gua ngopi di tempatnya Rustam. Giliran utang aja di sini. Giliran belanja aja di sana. Nggak akan saya kasih utangan lagi. Lihat aja. Mbak? Iya, Mas? Pesan nasi bungkus ya? Dibungkus 3. Sama apa, Mas? Rendangnya 2, ayam bakarnya 1. Oke, Mas. Minumnya apa, Mas? Teh manis aja, 3 ya? Iya, dah. Nikmatin. Silahkan duduk dulu, Mas. Iya. Warungnya rame ya, Mbak? Alhamdulillah, Neng. Rustam belum pulang? Belum. Bikinin kopi 1 ya. Ya. Nih, buatin kopi 1 nih. Iya. Lan, gak jadi kopinya. Gue narik dulu ya. Ih, gimana sih malah gak jadi? Kok gak jadi? Wow. Aduh, Pak. Mendingan kita naik ojek aja yuk. Udahlah jalan aja, santai, hitung-hitung olahraga, ya kan? Kalau misalnya naik ojek mulu yang ada, habis uang kita, boros. Ya juga sih, biar aku langsing. Ayo. Ih, kok diem sih, Pok? Ayo. Mentang-mentang gua gendut, lu ngeledek gue. Ih, bukan gitu, Pok Sopi. Lagian orang hamil kan mana ada yang kurus. Kalau kurus itu kan namanya kekurangan gizi, Pok. Gitu ya? Iya. Oh iya ya. Selamat siang, Om Ben. Selamat siang, Bu Noni. Selamat siang, Bu Sopi. Mau jalan-jalan, Kak? Iya, sambil olahraga. Kita mau ke warungnya Wulan. Om Ben, tak titip Sadam ya, sekalian tolong jemput waktu pulang sekolah. Oh, tenang saja Bu Nuni, beres. Ya udah deh, Om Ben, kita jalan dulu ya. Makasih Om Ben. Yo, sama-sama. Ya udah, sekali gitu. Kita jalan dulu ya. Yo, silakan. Selamat siang Om Ben. Siang toh. Jangan gitu, Pok. Nanti kayak si Charti. Iya, diusir suaminya. Bang, dengar-dengar angkot 79 mau ditutup ya? Kata siapa? Gosip, Bu. Kalau angkot 79 ditutup, keluarga saya mau makan apa, Bu? Bu kagak boleh ngomong begitu. Canda ya, Bang ya. Tapi kalau emang bener angkot 79 mau ditutup, yang sabar ya, Bang ya. Kenapa? Ada si Neneng. Nggak ada. Gua ngasih tahu, bukan nanya. Saya kan nggak nanya. Kenapa dikasih tahu, atuh? Ada si Neneng di warungnya Rustam. Kenapa nanya di sini, atuh? Gua ngasih tahu, ada dia di sana, bukan nanya. Dier, ngobrol sama Kang Yusuf mah nggak nyambung. Sekarang lo telepon Jamil, kasih tahu. Itu kan istrinya Kang Diki. Kenapa Kang Jamil yang dikasih tahu? Lu liatin situasi, jangan sampai ada anak-anak yang ke warungnya Rustam. Anaknya siapa atuh, Kang? Ya, assalamualaikum, Blang. Ada apa? Waalaikumsalam, Dik. Gawat, Dik. Ada Neneng di warungnya Rustam. Hah?
Assalamualaikum, Blang. Ada apa? Waalaikumsalam, Dik. Gawat, Dik. Ada neneng di warungnya Rustam.